teman-teman, kembali lagi ke channel saya Hobikuy PTX. Nah, untuk kali ini saya pengen ngomong masalah kemarin ketika saya di AW Ligar gitu. Jadi kemarin di AW Ligar saya ketemu sama Kang Buyo. Kebetulan Kang Buyo itu adalah Kalajengking. Dia memproduksi juga layang-layang. Seperti mau tahu seperti apa layang-layangnya? Ini salah satu layangan dari Kang Buyo gitu. Dia punya logo seperti ini. Untuk tipikal layangan Kang Buyo sendiri di sini saya lihat lebih seot ya, seot maksudnya. Penarik seot. Di sini perbedaannya dia ada di sini nih. Ini yang pertama ya kawan-kawan. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, ini. Nah, layangan-layangan ini sendiri yang kedua ini jenisnya kalau saya lihat lebih keras ya. Beda sama layangan yang pertama, dia lebih berat gitu. Nah, terus untuk talinya sendiri bisa terlihat perbedaannya ya di sini. Terus ada yang capnya seperti ini ya kawan-kawan, capnya seperti ini. Tipikalnya hampir mirip seperti yang tadi, seperti yang ini hampir mirip. Terus ada lagi yang cap 11 hampir mirip juga, serupa tipikalnya, masih sama capnya, bagus ya untuk pewarnaannya, warna ungunya sama birunya. Terus ada yang ini ya, ini lebih cap juga. Kita masuk ke yang, nah ini kertas ini. Nah, untuk kertas ini sendiri sama tetap kalau tingging dia seot banget, seot banget, lembek, enak, kelihatan enak nih. Masuk, kita coba di lapangan pakai layang-layang ini. Terus ada yang ini capnya seperti ini, capnya ya. Ada juga cap yang seperti ini. Terlihat dari ininya ya kawan-kawan. Terus ini hampir mirip kayak yang tadi. Nah, ini beda nih. Ini garing banget nih kertasnya. Garing banget kertasnya. Ada yang ini ya. Nah, ini tuh kebetulan ada dua. Nah, ada satu putih. Nah, ini juga sebenarnya dari Kang Buyo ya kawan-kawan yang ini. Nah, udah tidak terkatakan ya, maksudnya layangan ini sudah pasti bagus dan enak untuk dimainkan seot gitu ya kawan-kawan. Jadi kemarin ketika saya main ke Bandung, saya dikasih layang-layang sama Kang Buyo untuk dicoba itu, dan juga supaya teman-teman juga tahu nih Kalajengking juga mengeluarkan layang-layang ya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di Facebook itu namanya Kalajengking gitu. Kalajengking sendiri membuat layang-layang, memproduksi layang-layang gitu ya teman-teman. Seperti ini. Mau
pesen boleh nanti ke ini ya, sebutnya layanan Kalajengking gitu ya. Di situ aku sudah ada kontaknya langsung untuk layanan Kalajengking. Di situ beliau menjual banyak ya, gelasan berbagai merek gitu, ada layang-layangan juga gitu. Jadi kawan-kawan boleh langsung pesen ke Kang Duyo gitu, di Kalajengking, layangan Kalajengking ya. Oke kawan-kawan, besok saya akan lanjut dengan mencoba layang-layangan yang baru saya unboxing ini, supaya teman-teman juga melihat langsung bagaimana layangan tersebut bermanuver ketika di sel ditarik. Terima kasih ya kawan-kawan. Oke bos, kita mau nyobain layangan Kalajengking kemarin yang dari Kang Buyo. Kita lihat ya. Kedua ini masih tentang layang-layang yang ada di Awi Ligar gitu. Nah kebetulan kemarin saya ketemu sama Kang Kadal. Siapa sih Kang Kadal ini gitu? Nah kemarin kalau misalnya teman-teman nonton, di situ ada namanya Kadal Buntung alias Kang Janeti. Jadi kemarin saya sama Kang Janeti ada dioleh-olehin layang juga gitu. Mau tahu apa aja? Nih.
Ini salah satu layangan dari Kang Janiti. Kemarin sih dapatnya polos ya kawan-kawan. Ini sama saya di kulas, kebetulan yang mulas langsung Kang Ion. Jadi Kang Janiti tipikal layangannya hampir munaroh ya, kalau saya lihat munaroh. Di sini. Tapi ininya bisa seot. Ini untuk layangan putih yang kemarin dikasih. Terus, nah ini dari Kang Dal Janiti saya juga dapat nih dia. Ini adalah layangan siluman nih kawan-kawan, layangan plastik siluman. Saya sengaja kemarin minta ini, kenapa? Saya pengen iseng aja buat pajangan, sekalian juga buat main gitu. Saya pengen ngeprank teman-teman yang ada di Jakarta, saya pengen main pakai ini, saya ngeprank mereka gitu. Terus kemarin dari Kang Dal Janiti dikasih juga layangan, ini dia layangan Awi Liar gitu, keren ya kawan-kawan gitu. Jadi kemarin karena buru-buru tidak perfect gitu, ada yang bocor-bocor gitu. Jadi next mungkin nanti saya akan kasih fotonya yang bagus. Ini layangan masih bisa untuk dipakai gitu. Oke, next kita masuk ke, nah ini dia kawan-kawan, kemarin saya juga dikasih oleh-oleh sama Kang Dal Janiti ini. Jadi sebenarnya ini untuk pajangan ya, pajangan seperti ini nih. Bagus ya gitu. Nah, ini dia kemarin, nah kebetulan ini catnya belum kering, masih belum kering banget gitu, jadi masih saya simpan dulu ya gitu. Itu oke. Terus kemarin kebetulan Kang Dal Janiti juga ada lagi mulas sedikit, nah dikasih layangan ini, saya ambil aja, kebetulan hanya sisa satu, ya udah saya ambil deh buat kenang-kenangan. Ini Kang Dal Janiti atur nuhun pisan itu. Jadi Kang Dal Janiti itu pengrajin layangan juga ya, untuk di teman-teman di Awi Liar gitu. Nah buat teman-teman yang mau, nanti kontaknya kalau seizin dengan beliau saya akan kasih gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya maaf gitu, silakan langsung aja datang ke Awi Liar, layangan di Awi Liar gitu di Bandung ya gitu. Nanti teman-teman bisa langsung ketemu sama Kang Dal Janiti gitu. Terima kasih buat teman-teman Awi Liar, terutama Kang Dal Janiti yang sudah kasih saya oleh-oleh layangan-layangan ini. Thank you.